Lagak dan gayanya sama seperti orang korporat yang lain. Berkacamata, berkumis nipis dan disenangi orang sekelilingnya. Antara pensyarah terkenal lewat 90-an di Universiti Awam terkemuka. Namun, tiada siapa menyangka dia menyimpan sisi hitam di sebalik wajah tenangnya itu. Lelaki ini bukan calang-calang kemahiran yang dia miliki. Bilik kami sebelah-sebelah di Blok J. Daripada 1983, mula-mula kami bekerja. Dan Allah sifat beliau dikatakan sebagai happy-go-lucky. Tidak ada dikatakan menunjukkan tanda-tanda ekstrim yang beliau akan jadi radikal, tidak ada langsung. Profesor Dr. Azmi Hassan, antara rakan satu universiti tempat Dr. Azhari mengajar. Menurut beliau, Dr. Azhari adalah pensyarah kejuruteraan mekanikal yang berbakat. Difahamkan dia mula menjebakkan diri dengan sebuah pertubuhan pengganas dikenali sebagai Jemaah Islamiah atau JI. Mungkin kerana gerakan JI ketika itu berhampiran dengan universiti tempat dia mengajar di Skudai Johor. JI asalnya daripada pertubuhan negara, pertubuhan Darul Islam Indonesia yang ditubuhkan pada 1940-an. Kemudian pemimpin-pemimpinnya seperti Abu Bakar Bashir Abdullah Sungkar pada April 1985, mereka melarikan diri daripada Indonesia dan berkampung di Ulu Serting, Negeri Sembilan. Di situlah mereka mengembangkan ideologi kumpulan waktu masih lagi Darul Islam. Mengembangkan ideologi ini, kemudian pada 1993 mereka berpecah dengan Darul Islam Indonesia. Mereka menubuhkan kumpulan Jemaah Islamiah di Ulu Serting. Dan di situlah mula mereka bermula merekrut, berpindah dia punya pusat daripada Ulu Serting ke Johor. Dekat Johor itulah bermulanya aktiviti-aktiviti merekrut pelajar-pelajar UTM dan juga pelajar-pelajar UTM Skudai lah, yang termasuklah ada 6 ataupun 7 orang pencerah kanan UTM yang direkrut. JI di Malaysia ketika itu dibawa oleh sekumpulan fanatik agama dari Indonesia. Mereka merekrut golongan bijak pandai termasuk Dr. Azhari dan beberapa pensyarah lain. Kerana kumpulan ini tahu golongan terpelajar ini mahir dengan bidang tertentu yang memudahkan misi mereka. Apabila mereka berpindah ke Johor berhampiran dengan UTM, so mereka mula menebusi, menyusup masuk elemen-elemen mereka ke dalam UTM untuk merekrut pensyarah dulu. Apabila mereka merekrut pensyarah, apabila pensyarah ini terpengaruh dengan ideologi pensyarah ini, seterusnya pensyarah ini pula akan merekrut pelajar-pelajar. Banyak juga pelajar UTM yang direkrut pensyarah-pensyarah yang telah terpengaruh dengan JI. Jadi benda itu berkembang. Dato' Ayub antara pegawai polis yang aktif memburu dan menumpaskan gerakan JI ketika itu. Gerakan JI ini dipelopori Abu Bakar Bashir dan Abdullah Sungkar. Bagi mengaburi mata masyarakat dan pihak berkuasa, mereka berselindung di sebalik gerakan agama dan mula mengumpul ahli seramai yang mungkin. Usrah. Dia bukan macam IS sekarang, semua online. Dia usrah. Usrah ni adalah kumpulan. Kita kena attend usrah. Usah setiap minggu, kemudian setiap bulan tu, penghujung bulan tu dia ada sesi tamrin yang begini. So kita kena dua hari satu malam kita kena ikut program dia orang. Kita kena ikut program tamrin 12 tamrin. Ya, dalam satu tahun tu tidak boleh miss satu pun, tidak boleh tak hadir. Kalau kita katakan kita dah hadir di 7 program tamrin, tapi kita miss satu, kita tak boleh ulang balik 21. So dia kena berterusan. Lepas program tamrin, 12 program tamrin itu, baru kita boleh berbaiknah. Baru kita boleh menjadi ahli DIS secara rasmi. Dan baiknah dia pun secara fizikal. Dia bukan online. IS kan online. Tak, dia kena fizikal. Dia kena jabat tangan. Saya akan taat pada Amir, selagi Amir taat pada Allah dan Rasul. Itu baiknah dia. Itu baru boleh menjadi full-fledged, baru boleh menjadi ahli ataupun anggota Jemaah Islamiah secara rasmi. Jadi mereka mengembangkan. Bukan saja di kalangan rakyat Malaysia di Malaysia, tapi juga rakyat asing yang berada di Malaysia, termasuk orang Indonesia yang ada di Malaysia. So mereka melebarkan dia punya jaringan rekrutan untuk memastikan mereka dapat mengumpul seramai mungkin anggota-anggota Jemaah Islamiah yang baru untuk kononnya untuk memperjuangkan
sistem khalifah itu. Sewaktu itu, gerakan ini semakin meluas walaupun pergerakannya dilakukan secara rahsia. Menyingkap sejarah JR ini, pencerah pengajian Islam dan sains politik Universiti Islam Antarabangsa Dr. Ahmad L. Muhammadi berkata, meskipun gerakan ini mula dikenali sekitar 1993, namun ia sangat bergerak aktif di Indonesia sejak 1970-an. Pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan jemaah Islamiah yang ada di Malaysia misalnya pada 1993 itu, dan juga ideologi yang dibawa oleh mereka ini, maka kita akan dapati bahawa mereka ini sebenarnya berasal daripada satu kumpulan dinamakan sebagai Gerakan Darul Islam ataupun Darul Islam Movement yang berasal daripada Indonesia. Dan kumpulan ini diasaskan oleh seorang yang bernama Kastut Sawirjo yang dihukum mati oleh kerajaan Indonesia pada 5 September 1962. Jelasnya, walaupun pengasas utama itu telah dihukum mati, tetapi ideologinya masih berkembang sehinggalah menusuk masuk ke Malaysia. Dan gerakan ini walaupun dihapuskan dengan dihukumnya pemimpin mereka ini, pengikut-pengikutnya amat ramai di seluruh Indonesia, dan mereka ini cuba menghidupkan semula dengan melalui beberapa fasa pergerakan. Selepas dihapuskan, dia hidup balik, selepas dihapuskan, dia hidup balik, dan akhirnya pada 1970-an hingga 80-an kerajaan Indonesia telah menangkap ramai pemimpin-pemimpin yang terlibat dengan gerakan Darul Islam di Indonesia. Jadi di antara pemimpin yang terlibat dengan gerakan ini adalah dua orang individu yang bernama Ustaz Abu Bakar Sumta dan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Ketaksuban golongan ini terhadap pemimpin mereka tidak boleh diragui, termasuklah Dr. Azhari Hussein yang difahamkan turut mendapat latihan ketenteraan di Afghanistan. Selain latihan tentera, dia juga dikatakan pakar membuat bahan letupan sehingga mampu mengajar anggota militan lain. Kita rampas banyak bahan-bahan circuit board yang dihasilkan dari waktu dia sebelumnya melarikan diri ke Thailand, yang simpan dekat Johor. So, bila kita buat suatu siasat, salah satu suspek yang tangkap, kita pergi rampas banyaklah bahan-bahan yang siap dipasang setiap hari. So kita panggil pakar bom daripada UK datang untuk melihat sendiri hasil tangan Dr. Zahari. So bila pakar bom di UK ni tengok, menganalisa bahan-bahan yang dihasilkan oleh Dr. Zahari, mereka membuat kesimpulan bahawa Dr. Zahari adalah seorang yang pakar, amat teliti dan amat apabila dia menghasilkan, dia khusyuk. Itu yang bahan yang hasil dia memang boleh menghasilkan letupan meski besar. Dr. Azhari sama seperti individu lain mempunyai hobi lasak seperti mendaki gunung dan bermotosikal kuasa tinggi. Profesor Azmi berkata, jika dilihat dengan mata kasar, tidak ada siapa akan menduga dia mempunyai kecenderungan terhadap aktiviti militan. Tak ada. Kalau saya nak definasikan ekstrim itu adalah satu perkara yang kalau kita percaya sesuatu, kita akan lakukan. Sifat itu memang ada pada Dr. Azhari. Umpamanya beliau suka memanjat gunung, umpamanya suka membuat hobi-hobi yang dikatakan ekstrim. Kalau kita nak definasikan sebagai satu sifat ekstrim, itu beliau mempunyai. Kalau beliau suka sesuatu itu, beliau akan buat. Jadi mungkin yang menjadi tanda tanya adalah bagaimana sifat seorang itu daripada kiri boleh berubah ke kanan 180 darjah secara ekstrimnya. Beliau sendiri pada ketika itu pernah diajak oleh rakannya itu untuk menyertai satu usrah. Namun disebabkan komitmen yang tinggi dan juga tidak begitu meminati dengan pengisian ringkas yang disampaikan Dr. Azhari kepadanya, beliau menolak secara lembut. Tidak. Pada ketika itu, kumpulan saya dengan kumpulan itu dikatakan tidak bersama-sama. Mempunyai dikatakan citarasa yang berlainan. Sebab itu yang mengajak kumpulan itu kumpulan yang dikatakan mahu mendalami ajaran agama Islam sendiri.
Bukan saya tidak mahu mendalami, tapi cara itu adalah berlainan. Profesor Azmi berkata penglibatan rakannya itu dengan Jemaah Islamiyah sungguh mengejutkan. Dalam pada itu, Dato' Ayub berkata Dr. Azhari juga disyaki mengajar anggota Al-Qaeda mengadun bom untuk meletupkan sebuah pelabuhan di Yaman dan dikatakan mereka turut merancang melakukan beberapa siri pengeboman lagi. Ada insiden pengeboman di Yemen, di pelabuhan dekat Yemen. Anggota yang Al-Qaeda yang terlibat tu datang ke Malaysia belajar buat bom dengan Dr. Azhari Hussein di Gombak. Kemudian diorang kembali ke Yemen, mereka buat serangan tersebut di Aden, USS Cole, Aden. Pengumuman kapal perang US. Yang terlibat belajar bom dekat Dr. Azhari Hussein. Itulah betapa pakar tak pakar Dr. Azhari Hussein. Selepas menghadiri kuliah-kuliah itu, Dr. Azhari dikatakan telah mengendalikan usrahnya sendiri sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. Antara mereka yang kelihatan mengunjungi rumah Dr. Azhari bagi kelas agama itu ialah Mukhlas, Ali Gufron dan Imam Samudra yang dikaitkan dengan kejadian pengeboman Bali pada 2002 dan juga Nordin Muhammad Top. Propaganda Jemaah Islamiyah adalah melalui usrah. Dan pada ketika itu, usrah adalah satu perkara lazim. Bukan perkara yang pelik. Memang usrah pada ketika itu dikatakan lazim untuk kita belajar agama. Dan di Johor tu ada satu sekolah dipanggil Sekolah Luqman Hakim di Ulu Tiram, di mana ramai bukan saja arwah, tapi ada 7-8 orang daripada kumpulan yang sama pergi dikatakan belajar agama di sana. Dan di situlah kita tahu bahawa bermulanya apa yang dikatakan radikal kumpulan-kumpulan itu bermula pada usrah di Ulu Tiram tersebut. Menurut pandangan Dr. L. Muhammadi, keganasan GI di Malaysia ketika itu didorong oleh Al-Qaeda selepas pertemuan pemimpin GI dengan pemimpin kumpulan itu. Antaranya menggunakan bahan letupan untuk kononnya berjihad membersihkan dosa di satu-satu kawasan yang dibom. Pada asalnya Jemaah Islamiyah adalah kumpulan yang tidak ingin menggunakan pendekatan mengebom tempat-tempat awam. Tetapi apabila berlakunya kontak di antara Jemaah Islamiyah dengan Al-Qaeda, Al-Qaeda menyarankan kepada Jemaah Islamiyah supaya menggunakan pendekatan ini, menggunakan bom dan mengatakan bahawa collateral damage, iaitu kemusnahan setara kepada civilian, kepada orang-orang awam, boleh dijustifikasikan dalam agama. Risikan polis ketika itu mendapati beberapa pensyarah dan pekerja di universiti itu terlibat dengan gerakan GI. Individu itu dikenal pasti sebagai Nordin Maktob. Nordin difahamkan bekerja sebagai pensyarah sokongan dan rapat dengan Dr. Azhari. Dia katakan telah menunggu bahawa cawangan khas akan datang. Dan ramai kumpulan itu dalam 10-15 orang tahu. Dan dalam 10 orang itu dikatakan tetap berada di fakulti. Mereka tahu dan mereka akan berhadapan dengan dikatakan kesan daripada cawangan khas yang datang itu. Yang 4-5 orang ini dikatakan melarikan diri. Termasuk arwah Dr. Azhari dengan arwah Nordin Maktob. Pembabitan Dr. Azhari dan Nordin telah pun mendapat perhatian polis. Mereka ketika itu telah pun menjadi pemerhatian dan polis bersedia untuk bertindak. Lebih-lebih lagi apabila polis melihat keaktifan Dr. Azhari sering keluar negara, bertemu dengan orang-orang penting GI seperti Mukhlas, Amrozi dan Imam Samudra. Memang kami tahu beliau sering ke luar negara, ke Indonesia umpamanya. Tapi itu adalah dikatakan tugas biasa bagi kami untuk keluar negara. Jadi untuk apa beliau keluar negara? Kerana beliau mengambil cuti. Jadi tak tahu. Jadi memang kami tak dapat menghidupkannya adakah beliau pergi keluar negara umpamanya ke Indonesia, pergi ke kem latihan ataupun pergi ke Selatan, ke Danau, ke kem latihan. Itu memang tidak diketahui langsung. Kerana pergi keluar negara sama ada untuk bercuti ataupun bertugas adalah perkara lazim bagi kami. Jadi pada ketika itu tidak terjenak langsung untuk dikatakan memikirkan kenapa arwah ini selalu keluar negeri. Tidak. Sebab itu adalah perkara biasa, lazim bagi kami.
Dr. Azhari Hussein dan Nordin Maktob, dua nama yang dikenaki polis sekitar tahun 2000. Ia berikutan telah berlaku beberapa siri serangan bom di Indonesia yang mengorbankan ratusan nyawa. Apabila berlaku serangan Bali bombing, nama-nama yang kita dah share dengan Indonesia yang pada Januari 2002 kita dah share kan, macam Muklas, Amrozi, Imam Samudra, dia orang surface balik. Dikatakan terdapat sehingga 10 serangan bom di Indonesia yang membabitkan penglibatan mereka berdua. Ianya bermula pada Oktober 2002 di mana sebuah pusat hiburan di Bali meletup dan mengorbankan lebih 200 nyawa. Dato' Ayub berkata peranan Dr. Azhari pada siri pengeboman ini sangat penting kerana dia antara mereka cipta bahan letupan itu. Dan apabila dia melarikan diri ke Indonesia, perancangan untuk membuat serangan ke atas di Bali itu memang telah dirancang awal oleh Muklas, Amrozi dan Imam Samudra. Mereka telah pun mengadun bahan-bahan letupan itulah besar dalam jumlah yang besar. Tetapi mereka tidak ada kepakaran untuk menghasilkan circuit board. Tapi Dr. Zahari melarikan diri daripada Malaysia ke Bali, Dr. Zahari yang menyiapkan circuit board tu. Itu lepas tu baru berlaku letupan Bali bombing. Mana Dr. Zahari peranannya besar. Dia yang membawa orang kata penyudah, penutup kepada bom yang diadun tersebutlah. Selepas serangan di Bali, ia disusuli dengan beberapa lagi serangan bom di pusat bandar Indonesia, antaranya di Hotel JW Marriott dan juga Kedutaan Australia di Jakarta. Dr. Azhari dan Nordin Maktob dipercayai menyembunyikan diri di Malaysia dan merubah identiti mereka. Dia pindah ke rumah lain. Mereka mengubahkan, merubah dia punya apa ni, identiti dia, keterampilan dia. Seolah macam orang Indonesia. Percakapan dia orang. Mereka menggunakan apa ni, dia punya kartu, KTP, kartu penduduk. Orang Indonesia punya. So, apa beza orang Indonesia dengan orang Malaysia? Kalau kita cakap slang dia orang, sama dia. Profesor Azmi berkata secara peribadi, beliau hanya mengetahui dua orang yang dikenali itu dikehendaki polis melalui penyebaran di media. Selepasnya, selepas daripada media baru kita tahu. Maksudnya mungkin cawangan khas sudah pun dikatakan meneliti sasaran itu, mereka mungkin dah tahu lama. Tapi bagi kami yang berada di fakulti yang sama, di alam pekerjaan sama, hanya mengetahui kegiatan mereka sebagaimana rakyat lain yang tahu daripada media. Itu saja yang itulah yang kami tahu. Pada tahun 2004, pihak berkuasa Indonesia mengeluarkan 10 gambar dan juga lakaran pengganas yang dikehendaki. Dua daripadanya adalah rakyat Malaysia, iaitu Azhari Hussein dan Nordin Maktob. Ganjaran berupa wang tunai sebanyak RM400,000 turut ditawarkan kepada orang ramai yang mempunyai maklumat seperti tempat persembunyian mereka. Dikatakan Azhari turut mendapat sokongan Osama bin Laden apabila dia difahamkan turut menerima bantuan kewangan daripada Osama. Pertalian itu menunjukkan betapa pentingnya peranan Azhari Hussein di Asia Tenggara sehingga mendapat kepercayaan Osama yang satu ketika dulu turut dikehendaki polis pelbagai negara. JI ini lain sebab dia ada jaringan kerja dengan Al-Qaeda, dia ada jaringan kerja dengan Al-Qaeda Group. Dia hantar orang-orang untuk training. Dari segi ideologi pun sama, jaringan kerja pun sama, matlamat pun sama. Berbaiah pula dengan Osama bin Laden. Jadi itu besar. Pada 2005, iaitu kira-kira 4 tahun, Azhari Hussein jadi buruan. Beberapa serangan bersilih ganti terjadi, antaranya di sebuah pasar awam di Sulawesi yang mengorbankan lebih 20 nyawa. Dan 5 letupan serentak di kawasan Bali yang turut dibantu oleh Nordin. Pada 9 November 2005, Azhari Hussein terbunuh dalam serbuan pasukan polis dan tentera Indonesia. Azhari Hussein ditembak mati dalam insiden di sebuah rumah sewa di Batu Malang, Jawa Timur itu. Manakala Nordin Maktob pula tewas ketika ditembak dalam satu serbuan pada 2009.
kita tak tak mencampuri urusan operasi dalaman ini. Itu hak dia orang. Sebab donor dunia matuh ada hari ini terlibat dalam aktiviti jenayah di sana. So bagaimana mereka nak buat serangan, apa tindakan susulan mereka, adakah mereka ni kalau mereka perlu menggunakan kekerasan yang sewajarnya, kita pun tidak ada bantahan. Sebab itu hak dia orang. Sebab ini bukan penjenayah biasa, ini adalah pengganas yang terlibat dalam banyak insiden pengeboman, dan mereka ni sanggup mati. Mereka ni bukan nak ditangkap, tak. Dia tak nak ditangkap. Sebab tu Dr. Zahir Hussein waktu ditangkap tu, dia dah siap pasang bom kat badan dia. Maksudnya kalau polis datang tangkap, bom, semua habis. Dia siap pasang bom. Tapi dia berjaya tembak lah kan? Tembak, sebelum dia letakkan lah. Itu lebih rela macam tu. Bagi dia orang mati tu mati syahid.